Halo sahabat Aspek Sindo, saya Anggun Anisana Jamudin, calon Duta Maritim 2021. Saya berasal dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Hari ini saya akan membagikan keseruan saya bersama para nelayan di Selat Makassar yang terletak di Dusun Binanga Sangkara, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Indonesia adalah salah satu negara maritim yang diakui oleh dunia. Terdapat 17.508 pulau yang terbentang mulai dari Sabang sampai Merauke. Secara geografis, luas lautan Indonesia diperkirakan 2/3 lebih besar dibandingkan luas daratannya. Dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Lautan Indonesia juga termasuk sebagai wilayah marine mega biodiversity terbesar di dunia, yang memiliki keragaman spesies ikan, rumput laut, serta terumbu karang. Nah, maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia sudah selayaknya turut berkontribusi untuk melindungi dan melestarikan lautan, agar kekayaan flora dan fauna itu tidak punah di masa depan. Kali ini saya ditemani oleh Pak Abang, salah satu nelayan di daerah ini. Beliau sudah menjadi nelayan sejak 21 tahun yang lalu. Merasakan suka duka menjadi nelayan, bertahan di tengah badai dan angin kencang, serta melawan deruan ombak di lautan. Hai sahabat, sekarang saya berada di lautan Selat Makassar bersama Pak Abang. Hai, say hi dulu dong Pak Abang. Hai. Perjalanan dimulai. Ada beberapa tahapan yang dilalui nelayan dalam mencari hasil laut. Yang pertama yaitu pemasangan umpan di dalam jaring. Setelah terpasang, jaringnya diletakkan ke atas lopi-lopi. Oh ya, lopi-lopi adalah sebutan untuk kapal kecil yang digunakan para nelayan dalam mencari hasil laut. Setelah itu, kami semua menaiki lopi-lopi untuk melihat proses penaburan umpan ke lautan. Setelah menabur umpan ke laut, saya dan Pak Abang kembali ke dermaga untuk beristirahat. Selama perjalanan, saya disuguhi banyak sekali cerita seru dari Pak Abang. Seperti Laut Selat Makassar yang sudah mulai dikenal banyak orang untuk menanam mangrove, mengamati aktivitas nelayan, atau sekedar menikmati keindahan Selat Makassar. Selain itu, beliau juga menceritakan tentang jam kerja nelayan di daerah ini. Untuk mencari kepiting, biasanya nelayan mulai bergerak pada pagi hari, jam 8 atau jam 9 untuk memasang umpan pada jaring. Kemudian menaburkannya di laut seperti yang tadi kita lihat. Setelah 6 jam kemudian atau di sore hari, para nelayan kembali ke laut untuk mengambil jaring perangkap yang telah ditabur di lautan. Jadi, waktu aktivitas nelayan tergantung pada musim yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas spesies hasil laut. Sore telah tiba, menandakan Pak Abang harus segera kembali ke lautan untuk mengambil jaring yang telah diberi umpan. Sahabat, inilah proses penarikan jaring di lautan setelah 6 jam dilepas. Terlihat beberapa kepiting yang menjadi hasil tangkapan nelayan hari ini yang membuat para nelayan terlihat bahagia. Tidak berhenti sampai di sini, setelah penarikan hasil tangkapan, nelayan akan menuju ke tempat pengepul untuk menimbang dan mendistribusikan kepiting-kepiting yang telah ditangkap. Harga penjualan kepiting sangat bervariasi. Untuk kepiting yang sudah direbus biasanya dijual dengan harga Rp90.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk kepiting segar dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram. Selain itu ada juga loh kepiting dan ikan yang diekspor ke luar negeri seperti penjelasan dari Pak Abang berikut ini. Oh ya, saya tertarik dengan yang tadi kita ceritakan tentang kepiting-kepiting dan ikan yang dikirim ke Amerika. Yeah. Mungkin bisa diceritakan ulang bagaimana prosesnya? Kalau proses untuk pengiriman ke Amerika biasanya dikupas dulu, dikasih hilangkan semua cangkang-cangkangnya, terus dikirim ke perusahaan di Makassar,
baru dipakein di sana, baru dikasihkan ke dalam kontainer, baru dikirim ke Amerika. Oh, jadi yang dikirim itu cuma daging kepitingnya ya? Oh, yeah. Tidak dengan kulitnya. Oke, kalau ikan sendiri Pak bagaimana? Apakah dikirim ke luar negeri juga atau? Iya, biasanya Singapura, Malaysia. Oh, Singapura, Malaysia. Oh iya, kalau ikan dikupas juga atau langsung saja? Oh, enggak. Langsung begitu saja ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Abang atas waktunya. Setelah seharian penuh saya mengikuti aktivitas nelayan, saya mendapatkan banyak sekali pelajaran, terutama tentang pentingnya menjaga laut. Ternyata, laut adalah aset yang perlu kita jaga kelestariannya, karena laut memberikan sejuta manfaat untuk keberlangsungan hidup. Tahu tidak, lautan menghasilkan udara yang kita hirup. Penelitian menetapkan lebih dari 50% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh lautan. Dan seperti yang kita ketahui, laut merupakan rumah bagi spesies biota laut. Selain itu, bagi para nelayan, melaut adalah sumber mata pencaharian mereka. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk kita tidak menjaga laut. Sebenarnya, masih banyak sekali manfaat laut yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun pada intinya, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menjaga kelestarian laut. Cara yang paling sederhana yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi penggunaan plastik yang dapat merusak ekosistem laut. Indonesia adalah rumah kita semua. Mari jaga bersama. Aspek Sindo, satu laut, sejuta manfaat.